Oke, teman-teman semuanya, ini aku sampai di rest area KM 360 Batang, Jawa Tengah. Dan aku baru kali ini yo ikut truk cabe sarapan di rest area. Oh, mungkin gawe pendowo. Oke, teman-teman semuanya, ini adalah video part 2 trip naik truk cabe Jember Jakarta bareng Karya Mulia Official Lumajang. Dan untuk teman-teman yang belum nonton video part 1, link part 1 sudah aku cantumin di kolom deskripsi video ini ya guys. Jadi selamat menonton teman-teman. Gaya pendowo. Oke guys, ini aku berhenti dulu sebentar di rest area Mojokerto KM berapa? Lupa aku. Dulu pernah nyoter keren di Andika di sini. Dan ini sepertinya kebelet. BAB guys, jadi kita tunggu sebentar. Dan barusan jam ketiganya pendowo pedas bersatu. Ini cabenya santai ya teman-teman, jadi tidak buru-buru banget. Konigan Racing atau Karya Mulia Official. Eh, kotor banget. Soalnya daerah timur hujan ini tadi guys, daerah Jember hujan. Gua anteng banget. Raga. Thank you.
Oke teman-teman semuanya, ini aku lagi di rest area Sragen. Barusan top up e-tol juga buat ke arah barat nanti. Dan ini terpale nekuk guys, kita benerin dulu. Teman-teman semuanya, ini aku sampai di rest area KM360 Batang, Jawa Tengah. Ini mau cari sarapan dulu ya. Dan aku baru kali ini yo ikut truk cabe sarapan di rest area. Wah, pengalaman baru ini.
di lain sisi juga ini kan cabenya santuy gitu loh teman-teman, jadi nggak buru-buru banget. Dan ini ya beginilah penampakan dari belakang. Wah, kuwatar banget. Oke, kita cari sarapan dulu ya. Oke. Oke teman-teman semuanya, jadi ini video akan tayang di part 3 besok ya guys. Dan ini nanti di part 3 aku akan nyalakan AC-nya ya guys. Jadi nanti dari rest area Batang Jawa Tengah sampai Jakarta itu full AC guys. Beh, udah kayak naik bus malam pokoknya. Wih, dingin pokoknya guys. Spesial kaca tertutup ini.